Halo sahabat catur, pada video kali ini saya akan bagikan sebuah pembukaan catur yang dinamakan dengan Gambit Balasan Albin. D4, D5, C4, E5, inilah yang dinamakan dengan Gambit Balasan Albin. Di sini pilihan putih ada 5, D pukul E5, bidak maju E3, C pukul bidak D5, kuda C3, dan kuda F3. Jalur utama D pukul E5. Hitam bidak maju D4. Di sini pilihan putih ada 5, kuda F3, bidak maju E3, bidak maju E3, bidak maju E4, dan bidak maju G3. Jalur utama kuda F3. Hitam kuda C6. Di sini pilihan putih ada 5. Bidak maju G3, bidak maju A3, kuda B D2, bidak maju E3, dan gajah F4. Jalur utama bidak maju G3. Hitam kuda G E7. Di sini pilihan putih ada 5. Gajah G2, kuda B D2, gajah G5, bidak maju E3, dan bidak maju E3. Jalur utama gajah G2. Hitam kuda G6. Di sini pilihan putih ada 5. Rokade, gajah G5, gajah F4, kuda BD2, dan menteri A4. Jalur utama rokade. Hitam kuda G pukul bidak E5. Di sini pilihan putih ada 5. Kuda BD2, kuda E5, bidak maju B3, menteri A4, dan menteri B3. Jalur utama kuda B D2. Hitam gajah E7. Di sini pilihan putih ada 5. Bidak maju B3. Kuda pukul E5. Bidak maju A3. Kuda B3, dan bidak maju B4. Jalur utama B3. Hitam rokade. Di sini pilihan putih ada 5. Gajah B2, kuda pukul E5, bidak maju A3, bidak maju A3, dan benteng E1. Jalur utama gajah B2. Hitam benteng E8. Di sini pilihan putih ada 5. Bidak maju A3. Kuda pukul E5. Benteng C1. Bidak maju A3. Dan benteng E1. Jalur utama bidak maju A3. Hitam bidak maju A5. Di sini pilihan putih ada 5. Benteng E1. Bidak maju H3. Benteng C1.
tidak maju berempat. Kuda pukul kuda di lima. Jalur utama benteng B1. Hitam benteng B8. Nah, sahabat catur, kalau Anda sudah bisa sampai di sini, berarti sudah melewati pembukaan. Dan pada posisi ini, kedudukan berimbang. Oke, sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih.